Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Timur RT7 Desa Brombang, Kecamatan Sekanan, Kabupaten Muaro Jambi. Kejadian ketika hari Rabu jam 5.30. Yakni kecelakaan antara mobil Mitsubishi Pajero Sport berplat BH805ZL dan truk Santer pengangkut pasir plat BH8266JM. Kasubag Humas Polres Muaro Jambi, AKP Amradi mengatakan, kecelakaan tersebut berawal saat mobil truk Santer datang dari arah Jambi menuju Bukit Baling. Tiba-tiba dari arah berlawanan tiba mobil Mitsubishi Pajero melaju dan oleng sehingga langsung menabrak bagian depan truk. Adapun truk tersebut dikemudikan oleh Amin Wago Gerunggung Kecamatan Sekanan, sementara mobil Pajero Sport dikemudikan oleh Doli Wago Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Muaro Jambi. Kedua sopir mengalami cedera berat pada kaki. Dari Sungai menuju Jambi, mobil yang terbawa pasir itu dari arah Jambi menuju ke Sungai Ti. Solehan Syab, Jambi TV.